Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Fire Emblem Fates. Katanya tuh game Fire Emblem itu game strategi terbaik gitu ya, kata pecinta Nintendo. Tapi kalau saya pribadi paling bagus sih Brigandine. Jadi let's see lah ya. Oke. Attack, oke. 71% hit. Oke. Wow. Wah, bisa dua kali gitu ya. Gila cuy. Wow. Counter attack, counter counter attack gitu ya. Oke, jadi ini pakai emulator, jadi ada kayak shattering gitu. Oke. Gaya banget. Jika kamu apa namanya menolak, kamu akan mati di sini. Itu kan ada shattering gitu, guys. Wih, 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 wih. Mungkin ini ya yang bikin pada suka sama Fire Emblem tuh animasi gelutnya kali. Oke. Ini ketok saya bolong sininya nggak kelihatan kan? Nggak apa-apa. Kalau kelihatan manukku kelihatan di YouTube. Sempak aku ya. Oke. Bisa ngeheal nggak ya? Mati nih. Damage-nya cuma 3, cuk. Jurus lagi. Loh, ini gerakannya yang fantastik sekali ya. Oke. Harus dude. Ini karakternya nggak saya kontrol ya. Kenapa dia jalan sendiri? Oh, dia ngeheal kayaknya. Walah, ngehealnya cuma 9. Anjot, man. Oke. Player pace. Lah, tiba-tiba diserang. Maju nggak ya? Soalnya kalau ini nggak bi oh, bisa nggak sih? Oh, bisa dong. Oke, ini ya ada apa namanya, shutter-shutter dikit gitulah. Oke. Aslinya katanya tadi disuruh I'm counting on you gitu ya, tapi ini malah tak bunuh. Gak apa-apa lah, nambah level. Belum ya, anjir lah. Stay complete, anjir, udah gampang banget, cok. Nah. Kalau ini kayaknya ya no fokus di story gitu ya. Ini bisa di start, oke, skip aja lah. Saya pengen battle-nya gitu. Kalau Brigandine fokus sama battle-nya ya kan. Terus kita apa namanya? Pasang troops-troops gitu. Kalau ini fokus ke story sih kayaknya sih. Oke, saya mau kalau di sini malah bisa defense kali ya. Oh, nggak bisa juga. Ini pace, player pace. Saya mau soalnya mau ngetek. Tapi kayaknya kayak saya kalah di sini. Wah. Damage-nya 11 dia. Nah, saya cuma 9. Enemy pace. Apa itu ya ampun. Dragon Vein, you shall have. Waduh. Disuruh ngeheal saya. Oh iya, kalau di gini ngeheal ya.
Latihan kayaknya sih. Wah, gitu ya. Tuh, dia tuh nggak nyerang. Jadi saya harus bener-bener harus di sini gitu. Tuh nge-heal kan. Wah, gitu ya. Tapi damage-nya 8 gitu, toh ya ampun. Oke, nambah level mantap. Level 2 nih sekarang, HP increase 1, magic 1, luck 1, defense 1. Dia nggak nyerang loh, saya umpah. Sama-sama capek nih. Oke. Oh, bagus juga ya. Tapi ini nggak fokus ke ini sih. Nggak fokus ke battle-nya atau apa namanya, strateginya gitu. Dia fokus ke story. Well done, Ricardo. You're getting stronger. Alah, wong kowe ra gelem laku, bodho. Oke, coba lagi. Saya penasaran loh. Pegel banget awaknya. Kalau gini kayak uang bungkuk. Pegel tadi nih. Kalau gini udah saya ketan. Ini kali ya. Oke. Saya pengen battle. Saya udah penasaran banget itu apa itu. Is that something? Kalau kesini. Oh, refill healing area. Oh gitu ya. Oh mantap lah. Nge-heal itu di situ tuh. Mantap lah. Oke. Tapi ini nggak ada kita nyusun apa namanya, kayak nyusun nyusun apa gitu ya. Ini cuma fokus story sama gelut gitu. Dan ini ada difficult-nya juga sih, ada kayak easy, terus normal, terus apa gitu guys. Biar musuhnya yang datang lah. Wah, dia nge-tag dong. Nge-heal. Loh. Dia nge-shuriken siapa? Ini kenapa down? Ah, saya mau di sini tetap ah. Coba enter. Wait. And coba. Saya mau di situ tetap ya. Coba dia mau. Tuh. Dia ngetek siapa dah? Dia kan ngetek nggak tahu siapa gitu. Oh, ngetek saya. Oke. Oh, langsung mati. Wah, OP banget karakternya. No damage, coy. Gila pedangku warnanya hitam dong. Vem. Nambah level. Tapi kayak gak enak banget ya. Kok anu, kok ada. Ini yang saya suka dari segi battle, segi animasinya saya suka banget. Tapi dari segi kayak apa namanya, manajemen troop, terus strateginya itu kurang ya. Kalau kalau game ini kayaknya fokus emang di story sih. Bener apa kata saya sih. Kayak bone dari karakter satu ke karakter yang lain gitu kayaknya. Ngebone-nya gitu loh. Bondingnya. Oke. Itu kan ada bonding bond gitu guys. Nah, kalau ini maju kayaknya gampang banget sih. Mati tuh kayaknya di sondok. Wih, gila. Ah, bisa nge-tag dong, sumpah. Tahu gitu karakter saya aja ya. Hit plus 10 lagi.
Anjir. Wow. Gitu ya. Ada musuh lagi nggak? Wah, stack komplit dong. Wow. Oke. Story-nya tak skip dulu. Sampai saya penasaran sama battle-nya gitu. Terlalu gampang soalnya. Kalau story-nya oke lah, pasti bagus ya. Soalnya banyak yang suka. Ini saya di battle-nya aja. Penasaran di battle-nya ini. Ini, wah ini musuhnya di sini coy. Ini oh ke sini bener tuh. Jangan jangan. Oh nggak apa-apa. Jangan, wait aja. Tuh di sampingnya ada karakter saya tuh. No damage anjir. Tuh berdua dong, kroyokan dong sumpah. Aduh, ngantar nyawa dong. Sumpah ini. Wah, gitu ya. Ih, goblok banget sumpah. Yang apa jalan di depan sendiri? Tolol. Saya nih di depan sendiri, cok. Menang nih saya. Tapi dia berano. Wah, anjir. Widih. Ngapain tuh ikut ikutan gak nyerang ya? Ya Allah. Kejauhan kayaknya saya. Karakter saya ini kejauhan ini. Bisa dipercepat ya ternyata ya. Battle-nya ya. Wah anjir mati dong. Astaga. Loh kok bisa kuat itu? Wah gitu ya. Kuat banget loh cok. Wah saya nggak mau save sih. Kalau mati nggak mau save saya. Wah miss dong. Walah walah. Nggak mau save saya. Hidup lagi? Kalau ini, aduh, kok itu nggak bisa pair loh. Sumpah. What? Wait. Waduh, mati bodoh amat lah. Yang inilah ngeyel soalnya. Di shelter-shelter lu, wah bodoh amat. Terus biar mati lah. Ngeyel pecicilan goblok. Oh gila langsung mati tapi ya temennya kabur anjir. Wow, kenapa ada terus? Wah, dia kemana ya? Gila ikut-ikutan dong. Fire up. Wah, nggak bisa nyerang. Wah, gila. Diserang jarak jauh banget, cuk. Jadi bahan bulian, anjir. Alhamdulillah, level up. Anjir, loh.
Ini susah juga ya. Magic. Ngapain itu? Ngeheal ya? Transfer itu apa? Wow. Oh. Yang tadi itu. Yang apa namanya di Switch itu. Aduh, saya masih noob banget ya main ini. Sorry ya guys ya. Saya masih mencoba-coba. Oke, yang ini nggak apa-apa. Dodge-nya plus 5 tapi kayak nggak ngaruh gitu ya. Kabur aja lo. Switch separate. Oke. Okay. Ini udah di sini. Gak apa-apa ya. Sayang diserang dong. Musuhnya banyak ini, cukup lama ya untuk menang. Miss, alhamdulillah. Diserang terus tapi cok. Bisa ngeheal dong kan. Attack yang depan sini kali. Ini nyebelin ini. Harus langsung mati ya. Ini berdua soalnya ceprot. Ceprot, nice. Jadi saya bisa maju harusnya kan. Naik level dong, mantap. Tapi aduh. Resistennya doang nih yang ada musuh nggak yang lainnya kayaknya nggak ada ya. Enak white aja lah. Ini kesini aja gitu kan. Kalau pemanah jeleknya itu nggak bisa ngetek jarak dekat, dia nggak bisa counter. Tapi kenapa itu yang mati nggak balik? Dia nggak mau pergi loh. Kabur kek, ngapa kek gitu. Nggak mau dia. Aneh banget sumpah. Anjir, menang cuy. Oh, belum menang ya. Ini sih gamenya sih oke sih menurut saya sih. Oke sih. Staff, heal. Heal diri sendiri nggak mau ya. Ya ampun. Oke. And wait, yang ini maju ke sini biar enam. Oh, wait. Tuh dia nambah tapi cuma 4-4 gitu, guys. Staff, heal. Dia bisa nge-heal. Nge-heal temennya. Oke, nambah 2. Nice. Tapi XP-nya banyak. Oke, jadi gamenya seperti ini. Thanks for watching, see you the next video. Kalau menurut saya sih ternyata ya, setelah saya battle di sini, it's okay lah. Walaupun kalau menurut saya, kalau dibanding Brigand katanya bagus game Fire Emblem, kayaknya terlalu lebay lah. Karena kalau menurut saya Brigandin tetap lebih bagus. Tapi ini bagus sih. Tapi Brigandin lebih bagus. Tapi ini bagus. Saya pengen coba. Saya pengen ngulangi lagi terus baca ceritanya ya. Bye.